Gimana jadi lelaki sejati yang dikagumi banyak wanita, bro? Dimana jadi referensinya? Bro Toksi lagi giat-giatnya belajar self-improvement. Belajar berbagai hal biar dia bisa jadi pria sejati yang punya sifat-sifat baik. Bisa memimpin, bisa melindungi. Dan secara natural, memikat hati banyak wanita. Dia udah baca berbagai buku yang cowok banget. Kayak The Way of the Masculine Man karya David Ayer. The Rational Male karya Rollo Tomasi. 48 Laws of Power karya Robert Greene. Sampai The Way of Man karya Jack Donovan. Tapi kayaknya kok ada yang kurang ya. Bro Toksi nanya ke Bro Satria, buku apa lagi yang harus dia baca? Bro Satria menyarankan buku yang agak unik, Kitab Suci. Baca kitab suci yang jadi pegangan di agama lo, yang sesuai sama agama dan kepercayaan lo masing-masing. Karena apapun agama lo, bro, dalam kitab suci agama lo, itu ada banyak panduan yang sangat bagus buat jadi high value man sejati. Mumpung lagi ngobrolin tentang hal ini, yuk bro, kita bahas satu-satu tentang sifat-sifat yang harus dimiliki pria sejati dari berbagai agama dan kitab sucinya. Karena kualitas ini bisa bikin lo beneran bertransformasi dari dalam. Gak cuma kulit lo aja yang bertransformasi. Cewek-cewek juga akan sadar sama hal ini. Dan secara natural, bakal lebih tertarik sama diri lo. Gua mau, lo beneran jadi pria sejati secara utuh, bro. Pertama, dari agama Islam. Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini luar biasa komplit, lengkap, banyak banget, bro. Gak mungkin bisa dibahas dalam satu segmen video. Yang paling keren adalah ajaran untuk melakukan hal-hal yang menguatkan diri. Olahraga, latihan fisik, bela diri, khususnya berenang, berkuda, dan memanah. Cowok harus siap berperang, harus bisa melindungi diri dan orang-orang tersayang. Makanya, skill dan fisiknya harus kuat. Terus ada juga, ajaran buat menjaga pandangan dari hal-hal yang membangkitkan nafsu. Bayangin bro, ajaran buat menghindari BOKIP udah ada sejak ribuan tahun lalu. Ada ajaran tentang pentingnya menjaga sifat maskulin, di mana pria gak boleh berperilaku dan berdandan seperti wanita. Ini benar bro, karena kalau lo kemayu, melambai, cewek juga bakal ilfil. Plus yang paling penting adalah memperlakukan wanita dengan baik. Cowok wajib menafkahi dan mencukupi kebutuhan istrinya, berbakti pada ibunya sampai akhir hayatnya, dan jadi wali yang baik buat anak perempuannya. Plus yang menurut gua juga keren banget, cowok dianjurkan untuk mewariskan amalan dan ilmu yang bermanfaat. Karena pahala kebaikan dari ilmu yang bermanfaat tadi akan terus mengalir bahkan setelah lu meninggal. Luar biasa keren kan? Next, gua mau menyoroti sifat pria sejati dari Alkitab, The Bible. Kitab suci umat Kristen dan Katolik. Pertama adalah, pria sejati harus penuh kasih. Segala kekuatan, kebaikan, dan sifat maskulin dalam diri lo wajib dilakukan dengan kasih sayang sebagai landasan. Jadi, lo jadi kuat bukan buat menyakiti sesama. Lo jadi pintar bukan buat menipu orang lain. Lo jadi high value man bukan buat merendahkan orang lain. Gunakan kekuatan, kecerdasan, dan kebaikan dalam diri lo. Lakukan seluruh pekerjaan dalam hidup ini dalam kasih. Udah deh, punya sifat penuh kasih yang muncul dari dalam kayak gini bakal bikin banyak cewek respect sama lo, bro. Terus diajarkan juga buat punya kekuatan mental. Jadi gimana saat lo menghadapi cobaan, lo tetap kuat dan gak berubah jadi monster sadis yang melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Saat dicoba, lo jadi malah makin ingat Tuhan, bukan jadi lupa Tuhan. Tahu gak, bro? Tetap tenang dalam cobaan, dalam masa-masa sulit. Itu adalah sifat pria pemimpin yang seksi banget di mata wanita. Dan pria-pria yang bisa bertahan di masa-masa sulit akan jadi pria-pria kuat yang mampu menopang tonggak peradaban umat manusia. Keren kan bro? Dari agama Buddha ada konsep yang bagus banget, terutama buat lo yang berpasangan dengan wanita. Seorang pria dan wanita dalam rumah tangga wajib punya empat sama. Sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama punya perilaku yang baik, sama-sama punya kemurahan hati, dan sama-sama punya kebijaksanaan. Jadi penerapannya gimana? Sebelum lo berpikir buat mendekati wanita, buat memikat wanita, pastikan lo udah lebih dulu dekat dengan Tuhan. Belajar merayu Tuhan sebelum belajar merayu wanita. Utamakan karakter dan kebaikan hati. Bisa menyayangi umat manusia dan sayang ke sesama sebelum menyayangi seorang wanita. Setelah itu, belajar berbagai ilmu dan skill buat meningkatkan kebijaksanaan. Dan nanti ketika lo udah berpasangan dengan seorang wanita, lo wajib untuk memastikan kalau kalian berdua selalu ada di jalan kebaikan. Gak cuma mengejar kenikmatan, tapi juga berjuang melakukan berbagai kebaikan. Di agama Hindu, dari kitab Weda, diajarkan tentang pentingnya menjaga kesetiaan. Laki-laki sejati adalah pria yang setia, yang bisa memegang kepercayaan. Ini berlanjut ketika nanti masuk ke dalam rumah tangga. Pria wajib bisa menjaga kesetiaan. Wanita
juga perlu jadi sosok yang setia dan bijaksana. Dan ada kalimat yang bagus, di mana wanita dihormati, di sanalah dewa-dewa merasa senang. Jadi lo sebagai seorang pria, wajib menghormati, melindungi, dan tidak melecehkan wanita. Hindari kebiasaan buat catcalling, menganggap wanita sebagai objek, atau bahkan sebagai tempat pelampiasan nafsu. Karena perbuatan ini justru akan menjauhkan lo dari jodoh, dan di akhir bisa bikin lo jadi lemah lo. Dari Konghucu, ada pelajaran yang keren banget dari Konfusius yang lagi-lagi membahas tentang kekuatan mental. Seorang pria sejati dapat bertahan dalam kesusahan seperti ini, tetapi orang yang picik akan kehilangan kemampuannya untuk mengontrol diri. Yes, bisa kontrol diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kalau marah, gak langsung meledak dan berkata-kata kasar. Kalau sedih, gak langsung galau drama minta dikasihani. Kalau nafsu naik, gak malah melampiaskannya dengan melakukan hal buruk. Nah, di satu sisi, dibahas juga tentang nafsu. Nafsu ini bukan sesuatu untuk dimusnahkan, tapi dikendalikan. Karena udah kodrat manusia untuk punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang bisa dikendalikan dan disalurkan sesuai dengan petunjuk Tuhan akan membuat peradaban manusia berkembang. Jadi lo harus paham ya bro, yang harus lo lakukan bukan menghilangkan hawa nafsu, itu gak mungkin. Tapi mengendalikannya, bahkan menggunakannya sebagai senjata untuk jadi lebih baik. Kayak misal pernah gue bahas, rasa pengen dan nafsu memuncak yang muncul saat lo ngelakuin novel. Lo jadikan sebagai energi pemicu buat olahraga. Dijamin, sesi olahraga lo bakal makin semangat, makin produktif, makin bagus. Pas patah hati, lo pakai rasa sedih, galau, marah, kecewa, buat level up jadi high value man. Dijamin, habis itu, lo bakal makin ganteng, makin keren, makin sukses. Terus kita coba tengok ke budaya-budaya dan agama-agama kuno ya bro. Dalam budaya Viking, seorang pria wajib punya sifat berani, termasuk berani mati di medan perang. Bagi mereka, mati di medan perang itu jauh lebih terhormat daripada lari sebagai seorang pengecut. Karena pria-pria yang mati di medan perang akan dibangkitkan lagi di akhirat untuk berpesta bersama Dewa Odin, Thor, dan Loki. Dalam budaya Yunani, yang melahirkan banyak tokoh legendaris seperti Hercules, Odysseus, Achilles, seorang pria didorong untuk melakukan hal-hal heroik yang bisa menyelamatkan dan memberi manfaat ke banyak orang. Karena nanti, para pahlawan ini di akhir hayatnya akan disambut oleh dewa-dewa dan tinggal bersama mereka di surga Olympus. Dari filosofi Jawa, pria sejati didefinisikan dalam 5 sifat, omah atau rumah, atau harus bisa jadi tempat berlindung. Garwa atau istri, harus bisa membina istri dengan baik. Turonggo atau kuda, punya tenaga untuk membagikan kebaikan ke sesama. Curigo atau senjata, harus bisa diandalkan dalam masa sulit. Dan kukilo atau burung, harus punya ketelatenan dan kesabaran. Setelah dengar berbagai penjelasan tentang sifat-sifat cowok di kitab suci tadi, Rutoksi jadi sadar suatu hal. Proses self-improvement yang dia lakukan akan jauh lebih sempurna lagi saat dia nggak cuma membaca berbagai tips, tutorial, dan berbagai ilmu dari manusia-manusia keren. Tapi, saat bisa melengkapinya dengan berbagai ilmu agama, pengembangan diri yang dilakukannya akan jadi lebih baik. Dan bisa menarik cewek bukan cuma buat kenikmatan sesaat, tapi buat kebaikan jangka panjang. Bukan cuma buat saat ini, tapi buat sampai nanti keturunannya di generasi mendatang. Dan dengan ngelakuin ini pun, cewek-cewek yang tertarik sama dirinya bisa dibilang bukan wanita sembarangan, tapi high value woman yang akan mendorong dia buat makin dekat ke Tuhan dan jadi pria yang lebih baik. Apapun agama lo bro, jadilah pria yang dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa baca dan gunakan kitab suci agama lo sebagai panduan untuk jadi high value man sejati. Cek in komen di kolom komentar ya bro. Kalau mau bergabung di program Level Up, sekaligus konsultasi sama tim pria 100%. Gua juga udah tulisin ebook mantra buat lo. Intinya kasih lo berbagai mantra sakti yang kalau lo baca, bisa mendatangkan berbagai manfaat dalam hidup. Boleh bayar semampunya. Yang penting, lo jadi lebih baik bro. Share di kolom komentar bro. Ajaran kitab suci agama lo apa yang paling berkesan dan selalu mengingatkan diri lo untuk jadi pria yang baik. Buat lo yang udah rutin dan rajin baca kitab suci, lo keren bro. Lanjutkan. Salam Evil Human, semangat bro.